tiba kolon nyerahkan wis terserah sahabat kok ujian kan setelah kembali lagi ke sana hanya cuma dititipin uang 2 juta sisanya menunggu mundur lagi tanggal 10 karena dia bilang tanggal 10 nanti saya lengkapi jadinya 10.300.000 yang 2 juta titip aja dulu. Pak, berarti kedatangan Bapak ke kantor polisi itu melaporkan apa Pak? Saya kedatangan saya ke kantor polisi untuk melaporkan tidak sesuainya surat pernyataan yang dibikin. Jadi saya laporkan 78-nya, penipuannya.